どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so yeah, di video kita kali ini kita main STD lagi. Dan gue akan nge-showcase kalian dua karakter ya sekaligus ya, yaitu adalah Naruto adult dan Sasuke adult, teman-teman ya. Jadi ada dua karakter baru, ini dua-duanya B5, teman-teman. Jadi kalian bisa dapat dari banner yaitu Sasuke adult dan Naruto adult, dua-duanya, teman-teman ya. Dan kayaknya sih mereka bagus untuk infinite. Ada yang bilang bagus untuk infinite, ada yang bilang bagus untuk story. Cuman gue gak tahu, nanti kita lihat aja teman-teman ya, dia bagus buat apa ya. Gue akan sekalian bawa beberapa referensi buat ini deh, buat buat unit story juga teman-teman ya. Gue bawa si Minato, gue bawa Uru ya, jadi nanti kita bisa lihat. Oke, by the way, ini Star Pass gue udah sampai 39 anjir. Gue main mulu, bodo amat, gue replay terus sumpah. Gue replay itu main yang apa tuh, yang dinamik ya, dinamik gue replay terus gue main terus. Gue cuman taruh satu doang, naikin sampai 3 udah cukup, ditinggal sampai kelar udah. Taruh saber doang udah cukup sumpah buat farming dinamik, Pak. Itu gampang banget, lihat. Gua 2 harian lah ya. Udah sampai 39, teman-teman. Jadi enggak susah-susah banget sebenarnya ini, cuman gua enggak bisa unlock nih, lihat. Gua enggak bisa unlock karena dia masih belum ke-unlock tuh, more tier unlocking in 22 jam ya. Ini gua belum bisa. Itu pun kalau gua udah bisa unlock cuman bisa sampai 30 ini nih. Belum bisa ke atas lagi, ntar ke atas lagi masih nunggu lagi nih. Jadi kalau saran gue, kalian gak usah terlalu ngebut sih kayak gue. Kalau gue ngebut banget kan, karena gue takutnya nanti ada update game lain gitu. Jadi ini nggak kesentuh gitu kan. Jadi gue akan fokusin kesini dulu sementara nggak ada game yang lagi update ya. OPG paling sih, OPG gue pengen dapetin OP Nomi, cuma nanti deh ya. Itu agak susah sih sumpah, capek juga itu loh. Gue kemarin berkali-kali nyoba raid gak dapet loh. Jadi ya ntar deh kita coba ya. So ya, sekarang kita langsung aja ke training ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi kalau udah di training. Oke, teman-teman, let's go. Sekarang kita akan langsung aja ya teman-teman ya. Kita mulai dari si Naruto dulu deh ya, karena orang-orang pada kayaknya hype-nya sama Naruto nih. Jadi kita coba untuk Naruto ya. Dua-duanya awal-awal 500 teman-teman ya. Ini kayaknya bagus untuk starting unit. Cuman ya, dia seperti yang kita lihat tadi, SPA-nya burik teman-teman. Kalian bisa lihat ya, SPA-nya 8 gitu untuk awal-awal. Jadi emang rada burik sih, cuman damage-nya oke lah ya. Range-nya 30 ya untuk level 1 gitu, belum di-upgrade apa-apa, normal lah ya. Mari kita lihat kayak gimana teman-teman ya, animasinya gitu kan. Ini yang gue suka dari dua unit ini, animasinya keren parah sih. Kalian bisa lihat teman-teman ya. Dia rasengan kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah rasengan tuh ya kan. Oda mah rasengan. Boom. Kayak keren lah gitu. Cuman emang SPA-nya sih burik banget gitu, 8, Pak. SPA-nya burik parah gitu kan. Jadi kita langsung aja teman-teman ya, upgrade yang pertama, oke. Harga 800, nambah 500, nambah 1600 damage. Oke, normal. Normal. Yang kedua, oh, dia upgrade-nya banyak ya. Upgrade-nya banyak loh. Upgrade-nya lumayan banyak. Oke. Ini kayak buat infinite nih. Oke, tambah 5 range upgrade yang kedua, tambah 5 range, tambah 2700 damage, harga 1450. Oke. Oke, masih burik lah ya, masih bisa dibilang burik gitu kan. Itu Minato gue taruh belakang supaya jaga-jaga, oke. Kita langsung coba aja upgrade yang ketiga nih teman-teman ya. Ini udah berubah nih. Range-nya nambah 20, jadi range-nya udah lumayan tuh ya. Range-nya jadi, oh yang tadi nambah range cuma 222 kan kalau nggak salah ya. Ini udah nambah 20, jadi udah 60. Nambah 5000 damage, harganya 4000. Plus beam shuriken, kayak gimana tuh, kita lihat ya. Beam shuriken, oh yang beam shuriken ini, Pak, apa sih yang kayak, nah itu tuh ya. Rasen shuriken itu. Itu rasen shuriken teman-teman ya, cuman kayak begitu tuh. Boom ya. Oke lah, animasi keren sih, gue suka banget sumpah, animasi keren banget. Animasi tuh. Terus muter, boom, meledak. Itu keren banget sih. Oke, let's go, kita upgrade lagi teman-teman ya. Upgrade yang keempat sekarang ya. Nambah 10 range lagi, wow mantep, range-nya lumayan gede ya. Range-nya lumayan gede loh. Nambah 6000 damage dan harganya 4200. Oke. Sampai saat ini udah lumayan bagus ini. Udah lumayan, walaupun SP-nya burik ya. Walaupun SP-nya burik banget sumpah. Oke, yang kelima. Nambah 10 range lagi. Nambah 7800 damage dan nambah damage-nya 4500. Oke. Oke, damage-nya sih oke sih. Damage-nya sih approve ya. Ini level 1 udah segini. Ini udah bagus banget sih. Udah bagus banget untuk story ya. Ini udah bagus untuk level 1 doang. Oke, yang ke-6 dulu, kita update yang ke-6. Update yang ke-6 nambah 10 range dan 10500 damage. Oh, that's good. Oke, that's good. Damage-nya good banget sumpah, gue suka banget. Damage-nya good, harganya murah 4700 doang kan. Let's go. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Aduh, cuman SPA-nya burik banget ya. Kenapa ya? Oke.
Oke. Kita upgrade dulu, upgrade yang terakhir teman-teman. Nambah 30 range, gila. Range-nya bagus banget sih. Gue suka banget range-nya, gede banget, cok. Lihat. Range-nya gede banget gitu kan. Kaco sih range-nya sih. Range-nya GG gitu. Oke, kita upgrade lagi, upgrade yang terakhir, upgrade yang ke-7 ya. Ada 7 upgrade, berarti upgrade yang ke-7. Tambah 30 range lagi. Tambah 25.000 damage plus multi beam shuriken, dan harganya cuma 10.000, Pak. Totalnya hampir 30.000, kalian dapat damage 60.000 gitu ya. Harganya cuma 30.000 loh. Dan lihat damage-nya. Oh my god, 60.000, Pak. 60.000 belum dikasih apa-apa, teman-teman ya, belum dikasih orb apa-apa ya. 60.000. Range 120 dan dia jadi con AOE, jadi gede banget gitu, coy. Oke, tadinya kan enggak kan? Tadi circle. Iya, dia circle, coy, tadi, coy. Berubah jadi gini, coy. By the way, tadi yang pas beam shuriken dia tambah gede enggak ya? Circle AOE-nya, karena ini circle AOE-nya lumayan gede loh. Circle AOE-nya lumayan gede pas beam shuriken. Iya, Pak, gila beam shuriken. Gila, beam shuriken jadi gede banget. Oke. It's big, it's super super big, coy. Super super big ya. Gila keren banget animasi, lihat. Keren banget. Keren banget. Shurikennya Bijudama, tau gak sih? Jadi shuriken tapi tengah-tengahnya ada Bijudamanya gitu, coy. Ini keren banget, anjir. Bam. Gila damage-nya, Pak. Damage-nya no doubt sih, ini damage-nya udah gigi banget ya. Approve banget damage-nya buat gua. Damage-nya approve banget. Dengan range 120 dan count AOE, coy. Bayangin, ini gila luas banget. Lihat count AOE-nya gede banget, Pak. Ini gede banget, buset. Ini buat story enak banget sih. Sumpah ini buat story enak banget. Ini mungkin dipakai di story yang baru kali ya, mungkin ya. Cuman SPA-nya 8 gitu masalahnya. SPA-nya ini loh, 8, Pak. Gimana ya? SPA-nya sih yang bikin burik sebenarnya ya. Oke, kita upgrade dulu. Kita coba akan pakein Onwin ya. Apakah kalau dipakein Onwin jadi gigi damage-nya, cuy? Kita pakai Onwin, kayak sempat tembus 200 sih kayaknya, hampir 200 ya. Hampir 200, Pak, 180.000 level 1 loh ini. Level 1 kita bandingin sama Minato dah. 89 damage-nya 77.000 ya. Dia level 1. Damage-nya udah 60.000. Damage-nya udah ngelebihin itu sebenarnya. Cuman itu kan emang ya dia SPA-nya 3 ya, teman-teman ya. SPA-nya 3, cuman dia ada kekurangan. Range-nya kecil banget, ya kan? Range-nya kecil, con AOE-nya juga kecil. Sedangkan Naruto adult ya, gila. Kalian bisa lihat. Range-nya 120, con AOE gede banget tuh. Gila, ini bintang 5 loh. Bintang 5. Imagine bintang 5, teman-teman, sekali lagi ya. Oke. Gue akan tambahin dulu, kan ini langsung mati kan, gue tambahin. Oke, let's go. Sekarang kita taruh Sasuke ya, teman-teman ya. Itu Naruto kayak gitu, efeknya emang gede banget sih, rusuh banget sih. Apa gue hapus aja ya? Jadi kita taruh Sasuke. Dan awal-awal SP-nya 6, 1300 damage dan range-nya 30, teman-teman ya. Oke, iya kayak tadi awal-awal masih burik sama kayak Naruto ya. Cuma begitu di upgrade jadi kayak gitu, cuy. Dia api, Pak. Fukakyu no Jutsu, gila. Fukakyu no Jutsu, widih. Keren sih animasinya, sumpah. Animasi kece parah, Pak. Oke, sekarang kita upgrade dulu Sasuke-nya. Upgrade yang pertama nambah 2 range dan nambah 1400 damage, harganya 1262. Oke. Okay. It's okay, it's good. Oh, upgrade-nya banyak, Pak. Kayaknya lebih banyak daripada Naruto nih. Oh, enggak deh, sama deh, sekitar 7-8 juga, teman-teman ya. Oke. Okay. Kita upgrade dulu upgrade yang kedua. Dia nambah 2 range, nambah 1800 damage dan harganya 2000, teman-teman ya. Alright. Oke, okay, kita upgrade yang ketiga, teman-teman. Harganya 3500, nambah 8 range. SP-nya berkurang, Pak. Oke. Okay. SP-nya berkurang ya, jadi 5. Dan nambah 2500 damage plus lightning dash attack. Nih, Naruto gue hapus dulu deh. Hapus dulu, teman-teman ya. Ntar kita taruh lagi, oke. Okay? Biar kita kelihatan animasinya dulu. Lightning dash attack, let's go. 3500, Pak. Oke, okay, kita lihat dulu kayak gimana animasinya, Pak. We'll see animasinya gimana ya. Kita akan melihat gitu kan. Ini range-nya udah oke okay lah, 42 ya, masih 3 upgrade gitu kan. Kayak gimana? Oke, okay, Chidori gitu. Ini kecil banget suaranya, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Animasinya oke okay sih, dan SP-nya dia 5 ya, bagus ya. Walaupun circle AOE jadi kecil, cuy. Ya sih, pas dia lightning dash gini, ini circle AOE jadi kecil. Karena tadi kan gede, tuh. Tadinya gede kan? Tadinya gede. Sekarang jadi kecil gitu kan. Oke. Okay. Sedikit aneh ya. Oke, okay, let's go. Kita akan upgrade lagi, upgrade yang keempat ya. Nambah 2 range, nambah 3500 damage, harganya 3100. Let's go. Sama aja, cuy. Ini sama-sama kayak Naruto tadi nih kayaknya. Gila, damage-nya luar biasa, Pak. 10.000 baru upgrade segini loh. Oke, okay, kita upgrade dulu. Upgrade yang kelima, nambah 2 range, 4250 damage, harganya 3500. Ih, gue suka banget sumpah nih. Ini damage-nya gede banget, Pak. Unit-unit story nih ya. Unit-unit story udah ada Naruto tuh. Naruto gue yakin banget tuh buat story sih. Walaupun SP-nya 8 ya. SP-nya burik memang.
Cuman damage sama on AoE nya itu gede banget itu. Gede parah itu sih. Oke, okay, let's go, kita akan upgrade dulu. Upgrade yang ke-6 ya. Upgrade yang ke-6 nambah 2 range, 4500 damage dan harganya 3540. Alright, it's good. Oh my god, kan. Wow, walaupun range-nya enggak segede Naruto tadi sih. Range-nya enggak segede Naruto ya. Kalau tadi kan Naruto kan emang gede tuh sampai 120 tuh ya. Ini enggak ya. Ini enggak. Oke. Okay. Kita langsung aja enggak tahu juga sih mungkin nanti jadi gede ya. Oke, okay, kita upgrade yang ke-7 teman-teman, tambah 30 range nah ini. Tambah 37 range sudah 78 Pak range-nya Pak. Dan nambah 6000 damage, harganya 8500 plus Meteor Fall Attack. Oke. Okay. Oh my god. On AoE-nya jadi sama kayak Naruto tadi, Pak ya. Pas dia multi beam shuriken. Kita lihat kayak gimana animasinya. Oh my god. Gila. Keren, Pak. Gila animasi. Ini gue lupa apa namanya, apa sih nama jurusnya anjir. Kalau kalian tahu komen di bawah cuy. Gue lupa cuy namanya cuy. Yang temennya Shinra Tensei tuh, kalau Shinra Tensei kan jadi jauh tuh. Ya apa ya, gue lupa anjir. Ya itulah ya, pokoknya ya. Gila damage-nya gue suka banget sih. Oh iya iya, namanya Chibaku Tensei ya. Gue inget. Namanya Chibaku Tensei teman-teman ya, gila. Kece sih, damage-nya kece, gue suka teman-teman ya, gila. Dan animasi keren, cuma sayangnya gak ada suaranya, Pak. Ya sih? Gak ada suaranya loh. Ya gak? Gak ada suaranya, gak ada suara ledakan ya, kurang itu doang sih. Cuman selain itu animasi keren banget, gue suka banget. Dia nurunin meteor dengan SPA 5 loh teman-teman. SPA 5 loh, ini bagus anjir. Oke, kita upgrade lagi teman-teman, upgrade yang terakhir nih ya. Nambah 10 range ya. Range-nya emang gak lebih gede daripada Naruto. Nambah damage-nya 9000, harganya 5500 Pak. Jadi ini kurang lebih harganya sama kayak Naruto tadi ya. Kurang lebih harganya sama sama Naruto tadi, tapi Naruto damage-nya ya 2 kali lipat gitu kan. Naruto damage-nya 2 kali lipat, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa bandingin Naruto itu 2 kali lipat ya. Dan dia con AoE, Pak. Ya, tuh lihat. Range-nya lebih jauh. Damage-nya hampir 2 kali lipat, tuh kan. Walaupun SPA-nya ya dia 8, ini 5 gitu, teman-teman ya. Kalian bisa pilih tuh ya, mana ya? Harganya kurang lebih sama sih, kan bisa lihat tuh. Harganya sama ya. Jadi kayak sekitar 30 ribuan lebih lah, 32 ribu lah. 32 ribu untuk damage segini, teman-teman ya. Lumayan oke sih. Lumayan oke sih, cuma Sasuke rada mengecewakan ya. Karena ya nggak bisa mengimbangi Naruto aja. Gila gitu kan damage-nya. Parah Pak Naruto, Pak. The best itu kita coba kita pakein. Berapa damage yang kalian bisa lihat? 100 ribu doang Pak, 100 ribu doang. SPA nya 5 ya, range nya 88. Not bad. Ini yang sangat-sangat GG ya. 180 ribu, SPA 8, range nya 120 gitu kan. Udah gitu dia con AoE Pak. Wah gila, lihat con AoE gede banget Pak. Itu gede parah sih. Ini kalau dibandingin sama ininya si Sasuke ya, Sasuke cuma segitu kan. Ini lihat dari ujung sini ke ujung sini Pak, dari ujung sini nih ke ujung sini, ini kena semua musuhnya. Jadi yang musuh jalan sini semua kena. Tapi kalau Sasuke dia nggak bisa, dia cuma kena di sini doang. Gila nggak sih? Itulah kelebihannya con AoE ya. Kenapa gue suka banget sama con AoE cuy? Karena emang lebih luas sebenarnya jangkauannya dibandingkan si circle AoE ini teman-teman ya. Gila keren Pak. Ini gue approve sih untuk Naruto sih. Gue approve sih. Ini buat story juga bagus ini. Buat story bagus ya. Walaupun SP 8, it's okay. Kita taruh Uru deh. Kita palingin sama Uru deh. Uru kan Uru R unit Pak sebenarnya Pak. Iya, Uru ini R unit ya. Sebenarnya nggak aci sih karena dia air. Ini kan ground, dua-duanya ground ya. Dua-duanya ground gitu ya. Sama Minato lah. Minato tuh ya. Minato gitu kan ya. Ini sama bapaknya. Cuma bapaknya ini range burik banget Pak, 51 loh. Kita kasih Merlin deh. Kita kasih Merlin gitu kan. Sekarang kita akan Jinzo Sasageyo lagi ya. Jinzo Sasageyo, lalu kita kasih Merlin. Jadi berapa Pak? Lihat Minato 68 masih burik gitu kan. Naruto sampai 162. Buset, Naruto 162 Pak range-nya Pak, gokil. Sasuke range-nya 100-100an ya, udah GG sih. Ya ini Naruto approve banget sih. Gue suka banget sih, damage-nya luar biasa gitu kan. Damage luar biasa, ini level 1 loh teman-teman. Level 1, ini gue yakin level sama kayak Minato, damage-nya udah ngelebihin. Ngelebihin Minato Pak, damage-nya udah ngelebihin Minato ini. Si Naruto ini teman-teman ya, walaupun SP 8. SP 8, yes, tapi range-nya dan con AoE-nya gede banget, lihat. That's a plus banget sih buat gue sih, dibandingkan Minato ya. Minato bagus. SPA-nya 3, GG banget gitu kan. Tapi range-nya Pak, dan con AoE-nya kecil gitu kan dibandingkan sama ini. Wah, the best. Ya, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman, menurut kalian
mana unit story yang paling bagus teman-teman, ada di antara tiga ini nih, di antara Minato, Sasuke sama Naruto teman-teman. Kalian komennya di bawah teman-teman ya. Oh ya, kayaknya cukup sampai sini aja video kita. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka. Subscribe kalau mau, enggak usah sampai apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. No.